teman-teman. Wah, kita ketemu lagi. Saya Kak Mandoko. Saya Timbul. Kita ketemu lagi di channel Sisi Ruang Kuliner. Kuliner lagi. Kulineran lagi kita hari ini. Makan-makan lagi. Jadi, oke, kita di mana ini? Jadi, ceritanya hari ini kita di daerah Turi. Turi Sleman, Jogja Utara. Yang nggak jauh dari Karang Merapi. Ya. Jadi kita ceritanya hari ini mau makan apa, Mas? Ini sudah di tempatnya Mas Anto. Nah, kita mau makan tongseng jeger. Enak ini, Mas. Aku nanti akan pesan sate goreng sama tempe. Wes. Istimewa. Makanya di sini ada yang paling saya suka, pete. Nah, tambah petenya juga top. Ini hujan-hujan ya, Mas, kita? Iya, ini hujan. Malam-malam hujan-hujan. Dan kita cari hanya, yang hanya demi untuk makan enok jeger di sini. Pokoknya penasaran, nanti kita coba rasanya, kita cicipi makanannya. Jadi habis ini kita langsung pesan aja. Ya harus. Agak lama. Ayo, enggak usah lama-lama, pesan aja langsung. Yuk. Oke, ikuti terus. Halo. Ini kita lihat sekarang masak tengkleng. Tengkleng apa, Mas, namanya? Sate goreng. Ada petenya, teman-teman. Spesial ini karena pete itu paling diminati. Diminati ya. Banyak goreng makan di sini, pete itu pasti ada. Tengkleng tongseng pakai pete ya. Dan pedes. Di sini kita langsung cobain Mam aja sama Mas Kaman. Ya. Ini buat apa, Pak? Ini buat ini. Oh, tulangannya. Ya. Siap. Oke, makasih, Pak ya. Matur nuwun, Pak. Nah, teman-teman, langsung aja kita cicipi. Nah. Ini kepala nih. Kepala entoknya. Langsung aja kita paham. Ambil nasinya. Sedikit saja. Oh, teh hangat tuh mana ya? Yang main putih. Mungkin tadi kita harus apa? Oh, ini baknya. Oh, itu dia. Langsung cicipi. Apa ini? Tengkleng. Kandungannya. Langsung aja ya.
cepat. Ini agak aneh teman-teman. Bentar. Ini bebek. Tapi kok lembut ya? Gak kayak bebek-bebek yang lainnya. Ini lembut banget. Gak keras. Jadi buat nambah nafsu makan enak nih, pedas, seger, dagingnya juga banyak, walaupun apa namanya tengkleng ya, tulangan ya. Oke teman-teman, kita akan habis ini dulu seperti biasanya, kita makan ini dulu, nanti kita kupas dengan pindok sedikit. Halo, Mas Anto. Ya, baik. Teman-teman, kita sudah bersama Mas Anto yang punya Ensop Seger. Ensop Seger. Ya. Nah, Mas Anto, yang pertama ini, sejak tahun berapa Mas Anto buka di sini? Itu sejak tahun sekitar 2016. 2016 ya? 2016. Dari awal memang tempatnya di sini, Mas? Dari awal di sini. Oh, ya. Gitu. Ya. Awal buka sudah Entok ini di sini atau tadinya masih mencari menu? Enggak, pertama kita coba-coba, pertama kita buka menu angkringan. Oh, awalnya konsepnya angkringan. Konsepnya angkringan, ya. Tapi kita ada di situ menu tongseng juga, tapi ayam kampung. Ayam kampung. Jadi, dengan berjalannya waktu sekitar 2 tahun, yang angkringan hilang, tinggal tongseng ayam. Dalam perjalanan itu juga ada pelanggan, banyak pelanggan juga yang minta menu yang lain, menu entok. Oh, akhirnya entok itu berjalannya waktu itu dari ya. Customer juga berarti ya, kan ya. Kan dari customer ya gitu. Terus tapi tadi enak Mas. Saya tadi nyobain tengklengnya Mas. Iya. Kok bisa tengkleng tapi dagingnya empuk. Apalagi bebek kan ya Mas? Ya. Entok itu entok. Emang sebenarnya kalau oh sorry. Entok. Entok ya, kok bebek. Entok. Entok. Iya, ini amin. Aku entoknya Mas Anto. Iya. Emang sebenarnya kalau entok itu kebanyakan kalau yang belum ngerti dan belum ini biasanya emang susah sih Mas, dari segi rasa, terus dari aroma, terus dari segi kue tadi tuh lah ngepoke kepriye le arep ben ora amis gimana. Masalahnya kan kalau entok kebanyakan itu kan identik dengan amis. Oh iya benar. Menurut saya tadi ngerasa gak amis ya? Enggak Mas. Itu enggak amisnya itu karena pedes atau memang ada bumbu rahasianya? Itu dari proses awalnya Mas, dari proses awal kita rebus itu kan udah ada bumbu rempah. Oh. Bumbu rempah itu emang udah dari dulu sih. Dari ibu saya itu emang kalau rebus daging ya emang harus pakai ini biar aromanya enggak keluar. Nah ini teman-teman emang kan bumbu rempah Indonesia itu memang mantap. Gimana Tok, dalam sehari sendiri bisa menghabiskan berapa ekor atau berapa kilo? Kalau di sini per ekor Mas, ekor. Ya biasanya kalau di sini ekor sehari kita juga nggak tentu sih, kadang 6 ekor, kadang 8 ekor.
telur ya kadang 3 ekor juga. Masalah kita juga kadang-kadang tuh mas. Karena nah, paling banyak berapa ekor? Paling banyak paling sekitar 10-12 an mas. Dalam satu hari? Dalam satu hari, itu aja pengerjaannya udah. Nah, bukanya sendiri jam berapa aja nih mas? Di sini buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Jam 4 sore sampai 10 malam. Iya. Tapi kalau seandainya dari lebih dari jam 10 masih ada pelanggan, masih kita layani juga. Ini satu-satunya atau sudah mulai buka cabang? Karena kelihatannya ramai banget tempatnya. Alhamdulillah kita ada cabang juga di Desa Kembangarum, Donokerto Turi. Masih daerah sini juga. Ya? Masih daerah sini juga, tapi itu buka dari pagi. Dari pagi dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Tapi sana juga kalau seandainya lebih dari jam 9 malam pun kalau masih ada pelanggan kita juga layani ya. Itu di IG-nya Jublu Jeger. Kalau yang sini? Kalau sini enggak ada ngikutin nasihat sana. Oh, gitu. Enggak. Di sini yang sini sendiri alamatnya mana, Mas? Alamatnya di Turi. Kecamatan Turi, Donokerto Turi. Di sini memang pusatnya Turi. Di pojok lapangan Turi. Di pojok lapangan Turi. Ya, pojok wetan lapangan Turi. Kalau kalian dari perempatan Pasar Turi ke arah timur. Kami sekitar 300 meteran sebelah selatan jalan. Itu kalau kalian mau kesini ya teman-teman ya. Nah, bicara tes harga mas, ini dari mulai harga berapa sampai harga berapa? Di sini menyediakan menu nasi goreng, sate goreng, tongseng, sama tengkleng. Kita kalau nasi goreng itu harga mulai dari Rp6.000, sate goreng Rp22.000, tongseng Rp22.000, tengkleng sama Rp22.000. Sudah pakai nasi? Belum. Oh, itu belum. Kalau nasi Rp3.000 sama minum Rp3.000. Nanti kalau ada tambahan lain biasanya di sini kan menu yang paling biasanya ini tambahan kan biasanya pakai petai. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lewat daerah Turi jangan lupa mampir. Nah, kalian harus kesini disini menu andalannya Mas Anto. Itu sampai ketemu lagi, jangan lupa subscribe dulu, hidupin loncengnya, share sama komen, dan tentunya jaga kesehatan selalu, pokoknya salam sehat sama